Filmnya menyenangkan, seneng sih gitu dengan pesannya. Aku bener-bener gak habis-habis tuh nangis. Film ini mengingatkan kita untuk ya gak apa-apa buat jadi gak sempurna, karena gak ada juga orang yang sempurna dan selalu bersyukur sama apa yang udah kita punya. Teman-teman nonton sendiri deh gitu, maksudnya celetukan-celetukan yang aduh nyebelin. Sebentar nangis, sebentar dibuat ketawa ngakak banget, terus nangis lagi. Campur aduk sih nonton filmnya dan seru banget. Saksikan Imperfect 19 Desember 2019 di seluruh bioskop di Indonesia. Ubah insecure jadi bersyukur.